Jadi Pak Haji ini kemarin yang bangun balkon gua, bangun balkon, besarin ruangan. Jadi kontraktornya itu adalah Pak Haji. Jadi nanti gua bakal bikin tangga itu di sini. Berarti ini dipotong ya, Pak? Jadi inilah guys, posisi di atas sekarang. Kita ada di ketinggian 5000 meter dari bawah. Sekarang kita melihat dalam. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi sekarang gue lagi sama Pak Haji Tasan. Jadi Pak Haji ini kemarin yang bangun balkon gue, bangun balkon, besarin ruangan. Jadi kontraktornya itu adalah Pak Haji. Beda sama interiornya kemarin. Jadi sekarang kita lagi ini Pak ya, ngomongin konsep atas. Untuk lantai atas, lantai 3. Jadi gimana Pak konsepnya nih? Ini kan rencana awal kan di sini nih, rencana tangga rencana awal di sini. Iya, rencana di sini ya. Makanya tempatnya jauh. Karena dia harus belok karena ngikutin ketinggiannya kan, ini ketinggian kan existing nih. Benar sih Pak. Kita nggak bisa ubah. Jadi sebenarnya saya kemarin harus gambar ini dulu biar nanti udah kelihatan sebelum kita kerjakan kan, biar kalau fit dulu nih. Benar. Makanya ini saya udah suka sih desain ini sih. Desain ininya saya udah suka. Ini atapnya udah bener ya kacanya. Iya, gini. Jadi kaca dikit kan. Ini sih udah benar. Nah, di sini kan ada jacuzzi, jadi gue bakal buat ya jacuzzi di atas. Nanti kita juga bakal naik ke atas ya, kita lihat progresnya udah sampai mana. Siap. Dia ada jacuzzi. Nah, ini, nah kalau misal tangganya dari sini Pak, dia nggak ngeganggu kursi ini, bener nggak? Ya, cuma dia ada masuk berapa senti ya. Nanti kita lihat di atas. Nanti kita lihat di atas ya. Dia nggak ngeganggu kursi ini, itu sih yang saya pikirin kemarin juga. Dan kalau look dari tampilan depan rumah, menurut saya bagusan ini karena kan ini kosong. Kalau ini ada jendela. Ya betul, sini ngilangin jendela. Warna coklatnya ini. Warna coklatnya, aksennya ketutup. Jadi tapi kalau di sini kita nggak ini. Dan gue bakal bikin tangganya tuh kayak gini guys, nanti guys. Nah, tangga untuk naik ke atas dari depan dan jadi nggak kelihatan banget juga ada tangga gitu loh Pak. Saya ininya, ini saya kirim ke Bapak ya. Jadi di atas itu gue udah punya pikiran tuh dari kemarin tuh kayak gue pengen bikin tempat yang santai-santai dan ada satu ruangan. Ya bisa dibilang itu playroom, tapi masih bisa tidur karena ada di dalamnya itu ntar ada tempat tidurnya kan. Tempat tidur, tapi di bawahnya saya kepikiran lagi Pak ya, untuk interior udah Bapak bikin belum? Untuk yang di ini udah mulai tempel-tempel, untuk yang tempat tidur belakang itu belum. Kabinet depannya gimana sih Pak? Ini saya belum ada. Yang itu yang kemarin yang ini yang udah saya kirim gitu. Depan ini enggak ya, belum ada yang kelihatan dari aslinya dia yang khusus sudah. Enggak ada. Yang awal itu sudah. Oh, yang awalnya. Oh, ini ya. Ya, kurang tentang di sini nanti kan ya. Ini nanti ada laci-laci. Ada laci kayak ini buat TV, ada untuk di DVD-nya ada. Terus ini nanti pinggir TV-nya, ini nanti ada khusus yang pinggir sini nih, pinggir sebelah sana. Nanti cermin full. Oh, cermin full ya. Dan ada kesan kayak luas. Terus yang ini nanti ada ini pagar HPL dari bawah sampai ke atas sampai plafon dan belok ke atas. Ini. Ya, ini sama nih ada dua nih. Jadi nanti dari sisi samping ini tapi dari sebelah sana ya. Kurang lebih gitu. Gini nih. Kurang lebih ya. Mainannya lampu banyak sih. Kurang lebih. Tapi nanti emang mainannya lampunya. Yeah. Gue pengen di atas itu lampunya yang lampu yang warna-warni itu loh guys, yang warna biru, warna pink, ungu, kuning yang bisa dirubah-rubah Pak. Ya, emang ada. Kayak tiga kali warna deh. Iya. Nah, saya juga kepikiran Pak di atas itu. Nanti saya bisa pengen bikin karaokean juga. Kan masih bisa kan itu? Bisa ditaruh karaoke kan? Buat sound subwoofer gini. Bisa. Bisa kan? Subwoofer kan masih ada tempatnya, subwoofer, terus nanti ada tempat karaoke, bisa karaokean, terus sama bisa nonton. Nah, Pak, gimana kalau kursi yang di bawah itu bentuknya itu L yang di atas? Jadi kemarin kan ininya kan semua yang di bawah. Yang di bawah. Ini kan yang di atas nanti bakal ada tempat tidur. Di bawah yang rencana 160. Bentuknya U. Bikin U. Bisa enggak kalau U? Jadi kalau orang duduk tuh gini ngelingkar. Ya, sini. Jadi semuanya tuh berhadapan. Kalau U berarti dia kan 160. Ini seberapa sih, Pak? Ini kalau sepan standar berarti 80 loh per bulan. Tuh, 80. Nah, ini kan di kontrak yang belum karena kalau misal segede gini, kan dia berapa sih ini Pak? Tengahnya kecil banget. Ini aja yang 100 ini dari sini ya. Ini aja 100. Bukan segitunya 2 meter 20. Nih, segini nih. Kalau ujung ke ujung kan potong potong ini tangga.
Tangganya berapa sih, Pak? Tangganya sebetulnya cuma 50. Tangganya 50 ya? Kalau di sini duduk ini sap. Nah. Plafon. Ya, ini udah langsung plafon nih. Ya. 1.10 meter nih. 1.10 meter. Wah, saya duduk 80 kalau ya. Kalau mau diturunin dinaikin sedikit ya paling mentok-mentok 1 meter. Ya, 1 meter. 1 meter yang bawahnya naikin 10 cm, tambah 10 cm. Iya, atau yang bawahnya naikin tambah 10 cm. Nah, ininya lebih diturunin. Nah. Sama ininya nggak usah tebel-tebel sih, Pak, kasurnya yang di atas. Iya, ini kan ini juga saya bikin 10 cm. Ini kasurnya ini rencana kembali ke kalau jadi fungsi tempat tidur. Kan kemarin Mas Haris minta dimasukin kan. Ini kan udah minta 30 nih kemarin nih. Nah, 30 ini cuma dapatnya lacinya pendek loh, lacinya. Enggak masalah sih sebenarnya. Yang penting ada tempat ini. Ya. Karena kan udah ada lemari di tangga. Jadi udah ini. Lemari. Paling itu sih laci-laci itu, Pak, untuk nyimpen-nyimpen game nanti. Oh iya. Nyimpen-nyimpen game kan, doang. Kalau di samping kan udah ada lemari. Kalau baju itu kan bisa di lemari samping kan. Ya. Lumayan gede kok lemarinya. Ini kan ini kan dapat dua pintu yang gede. Dua pintu kan. Lumayan lah, Pak, itu udah lumayan ini, gede. Ini juga bisa buat naruh barang-barang juga kok. Iya, tangganya bikin lebih ini aja, Pak. Agak naikin terjang dikit aja enggak masalah. 20 cm kali ya. Soalnya biar enggak keluar lagi, ini udah mau keluar soalnya. Iya, itu sih, Pak. Ya udah, kita langsung ke atas aja. Atas ya. Masalahnya nyiapin. Ke atas, guys. Oke, guys. Jadi nanti gua bakal bikin tangganya tuh di sini. Berarti ini dipotong ya, Pak? Enggak. Oh, di segini berarti ya? Cukup. Oh, cukup ini segini ya? Cukup. Berarti dia arahnya dari sini kan masuknya? Sep, ke atas sana ya? Iya. Ya benar sih, Pak. Ini kan udah tembok nih. Jadi, udah ada apa? Pengalih juga. Gangan. Dan bisa jadi aksen lebih bagus juga sih ini sebenarnya, ada hitam-hitamnya. Karena kan ini semuanya di sini hitam-hitam. Ya kan? Tapi tetap bisa kan, Pak, dibikin lampu-lampu itu? Kalau lampu bisa. Jadi nanti habis setiap tangganya tuh lampu. Kurang, Pak, kalau manjat-manjat ini saya udah biasa. Oh gitu, siap. Dari kecil saya udah kerjanya manjat-manjat, Pak. Guys, aku di atas. Lu bisa naik gak, Vian? Bentar yang megangin, Pak. Manjat, guys. Nanti jacuzzi di sini, guys. Taruh jacuzzi. Ini kursi kan? Begini, kursi kan, Pak. Pak, kursinya kalau misal sini bisa nggak sih? Maksudnya ini juga di sini. Bisa. Justru biar lebih bisa pandangnya ke sana. View. Bisa. Iya kan? Bisa. Benar nggak? Gini. Iya, jadi kursinya sini. Sini nih. Iya. Sini. Jadi di situ masih ada space. Ya. Tapi ini ntar dipotong ya? Iya, potong tuh. Potong. Jadi kacanya tuh ntar potong aja, guys. Nah, bentuk tangga begini. Kalau bentuk tangga kan itu ikutin dalam, jadi biar aja maksudnya di luar kan. Tapi kalau gitu ini gak jadi nggak pindah ya? Asik. Asik. Nggak pindahin ke sini. Soalnya kalau kelihatan jelek juga, Pak. Bener nggak? Iya kan? Iya. Mungkin di situ saya mau kasih aksen rumput aja ntar. Jadi buat rumput aja. Jadi inilah, guys, posisi di atas sekarang. Kita ada di ketinggian 5000 meter dari bawah. Sekarang kita melihat dalam. Misi ya, Mas. Sorry ya. Nah, ini ruangan playroomnya. Tapi tinggi loh, Pak, ini ceilingnya. Ya kan ada truknya. Ada drop-nya kan? Drop-nya segini ntar ya? Drop-nya kan di 3 meteran lah. Jadi pas di atasnya ini nanti yang atas setinggi itu kan. Berarti dia segini ya? Ya, ini nanti. Jadi nanti cocok. Ini begini. Apa sih, Pak? Jadi yang manhole yang di kamar. Ya. Nah ini gimana nih? Gak apa-apa. Biarin aja. Satu tempat aja, dicor aja. Karena ini kan ada selang masuk segala macam. Jadi gak ganggu. Nanti selang aja juga saya belokin di sana. Oh, belokin sini ya? Jadi nanti di sini, guys. Sini tuh. Nah, sebesar gini, Pak, berarti ya? Tempat kursi. Kursi ya, kalau jadi tempat dari kursi ya. Atau L juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalau agak lega aja, Mas. Iya, kalau kan? U kayaknya kayak maksain. Iya, L aja juga nggak masalah sih. Ya, mendingan L ya. Lebih enak juga buat tahu kulitnya juga. Tapi bisa. Tapi nggak usah terlalu tinggi. Maksudnya L-nya tuh kayak ya udah tempat bisa duduk aja di sini. Baru iya, ya, pokoknya standar sofa kan. Standar sofa kayak di bawah kan terlalu tinggi, Pak. Oh, saya. Iya, itu tebel itunya.
tebal kan? Tentu saja kebetulan. Pokoknya tipis aja ya? Segini aja tingginya, segini L gitu. Jadi bisa agak duduk lesehan gitu, tapi ada bantal-bantalnya. Nah, jadi bisa tetap santai duduknya. Lebih gitu sih pak, kayaknya menurut saya. L aja ya? L aja. Jadi lebih luas kan? Di sininya kayak jaring-jaring gitu bisa nggak pak? Jaring-jaring yang kemarin saya kasih lihat bapak. Nah, di sininya jaring-jaring. Jadi kesini, apa? Space-nya, tempat gantungannya itu kayak ini itu dari sini ke sini. Sama pas yang di sininya berarti di tangganya nanti saya. Kalau bikin segitiga bisa? Itu kita apa kalau? Nih, jaring ini. Nih. Oh. Jaring gini, tapi untuk tapi dibikin rata dan segitiga gini aja. Ya bisa sebetulnya cuma ditaruh doang kan. Tapi ini fungsinya apa? Nanti buat untuk juga. Badan juga sih ya. Biar yang bisa nahan badan saya. Berarti ya kuat dong anu. Iya, harus kuat ininya makanya. Kalau masalah kekuatan mungkin ini masih pakai rangka. Kasih rangka besi dibur. Enggak apa-apa. Kesana juga bisa. Cuman ya jarinya kan si Mas Haris yang nyari ya. Jaringnya sebenarnya banyak sih jaring, ini. Jaring apaan? Jaring yang buat bukan buat bandulan itu kan? Buat bandulan itu apa? Ya itu yang suka dipikit-pikit jalan yang gini-gini. Iya, yang gituan. Buat gituan, tapi dia enggak bisa ini, enggak bisa enggak lentur kan? Enggak lentur. Itu sih pak dia emang mana ya saya lihat tunggu ya guys nih jaring-jaring itu pak coba ya saya kirim ke bapak ntar saya apa rekam ntar saya kasih ke bapak jadi jaring-jaring gini guys tuh jadi bisa tidur gitu di sininya putus man jangan putus dong jadi di sini bisa okay. Tidur gitu ngeliat ke atas ke bawah gitu pak berarti ini misal tangga bikin tiang aja pak satu ya mungkin kalau memang harus buat tiduran belum harus kuat bikin tiang aja kalau jadi bisa ditampol di sini masih sini ya sininya sini sama sini nanti sini sama sini. Tiang aja satu untuk siap, penjangganya jadi dia kotak tetap ya. Aman pak siap aman enak tuh apa buat santai jadi dari sana kalau jatuh masih ada itu juga ya kan dari tempat tidur tuh kalau jatuh masih ada itu jadi ntar di sini tempat tidur di sini tempat tidur yang gantung di sini ada tangga untuk naik ke tempat tidur nah di sininya itu nanti gua bikin sofa L ya pak jadinya ya, sofa L ya sofa L tapi sofanya ya. agak panjang segini ya iya agak gedean sofa segini L gini situ tiga seat ya tiga seat tapi tiga seat tapi tapi potong sini jadi sini 32 ya sini 02 sini 2 1 2 3 ya kan ini benar-benar playroom guys. Tapi di sini bakalan ada TV. Ini berapa inci pak paling bisa TV-nya? Kalau saya beli yang 90 inci bisa? Oh, enggak dapat. Gak dapat. 80? 80 berapa? Bawah berapa? Bawah berapa tuh? Yang bawah 70. Mungkin ya. 70. Sekitar itu aja. 70 di bawah. Sekitar itu. 70 pak. Ini kan kalau 80 nggak muat ya? Dia kan kepentingan semuanya. Motongnya sebetulnya kalau semua bisa karena di desain saya kan di sini ada cermin ya. Ada cermin itu juga cukup sedikit. Ada speaker, besar speaker. Oh, speaker. Buat taruh komputernya. Coba ukur komputernya. Kalau 203 ini, 203 cm. Berapa ini? 280 pak. 203. Dapat. Cuman karena katanya kalau nggak apa-apa. Nggak masalah pak. Masalah. Iya. Masih aman. Aman berarti. TV ntar 80 cm. 80 cm. 80 inci. 80 berarti keluar dari background saya dong. Background saya bisa full-in aja ya. Iya bang, di sininya kosongin aja pak. Nanti kan itu yang itu kan bisa ditaruh ini. Bawah. Bisa ditaruh di bawah aja. Nggak perlu ada tempat ininya sebenarnya. Buat nutupin sebetulnya buat nutupin kabel-kabel aja sih saya biar kabelnya tuh nggak keluar dari luar di luar nggak kelihatan di luar. Iya sih. Cuman memang tapi makan tempat. Kabulin aja ya ini. Nah, tempatnya kan sepotong sini. Kabulin aja pak. Kabulin aja. Kabulinnya udah. Soalnya TV-nya 80 nih. Soalnya kan ini emang tempat nonton dan ini jadi emang ruangannya ini dan kalau bisa. Atapnya warna hitam bisa nggak pak? Catnya bisa. Catnya warna hitam atapnya. Terus bisa nggak bapak bikin lampu-lampu kecil gitu? Apa? Di atas. Kayak ini pak, kayak bintang-bintang gitu jatuhnya. Jadi kalau dimatiin lampunya kayak bintang-bintang gitu. Jadi mobil Rolls Royce.
Saya pernah lihat sih. Atau apa enggak itunya? Apa plafonnya yang dibuas? Iya, plafonnya tuh kayak di plafonnya dibuas dibikin bolong-bolong gitu berarti ya. Bukan. Oh, bolong-bolong enggak dibuas aja dibuas cat bos. Oh, jangan. Kalau cat bos kan cat doang kan, enggak ada lampunya. Bingung sih Bapak. Kayak gitu. Nyarinya bingung ya? Nih guys, kayak atapnya Rolls Royce kalau kalian lihat tuh. Jadi kayak ada bintang-bintang gitu. Kalau bisa sih Pak, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Asal ada materialnya sebetulnya bisa. Asal ada materialnya. Asal ada materialnya, nyari materialnya gampang ya. Itu sebenarnya plafon, tapi dimasukin lampu-lampu kecil tau nggak sih? Lampu-lampu kecil tapi banyak dia. Lampu cuman nggak beraturan ya, acak-acakan. Acak-acakan dia. Itu sih. Ya, Pak, nanti saya cari. Kalau Bapak bisa. Itu untuk di drop-nya aja atau keliling semua, keliling? Drop, yang di tengahnya aja, ya? Yang tengahnya aja. Yang dikit itu loh, yang kayak yang tengahnya yang kecil aja kan. Nanti dia di nyalainya beda sendiri. Iya, karena kan keliling-kelilingnya kan udah ada pinggir-pinggirannya lagi kan. Beda lagi. Dia cuma di tengahnya aja, yang kecil. Kata si Bapak, PR lagi nih. Kurang ini apa saklarnya kurang nambah nih soalnya. Ya, berarti harus nambah ya? Pokoknya nih, jadi kapan Pak kira-kira? Ya, mudah-mudahan lah. Bulan depan? Insya Allah lah, usahakan. Guys, bulan depan. Doain ya, pokoknya ini semoga cepat jadi. Berubah lagi yang ini nih. Ya, enggak udah. Kalau ini kan tinggal masang berapiin, masang lantai, udah. Udah sih Pak, L aja. Ya, itu jas juga enggak ada itu ya, enggak ada mesin pendorong segala macam ya. Jacuzzi. Kan kalau ini kan kita siapin buat instalasi air ada Pak, jacuzzi yang ada air panasnya. Air panas ya. Nanti saya siapin di part 2, panas iya, dingin. Panas dingin dia jacuzzi. Karena kan memang ini konsepnya jacuzzi sih berendamnya malam Pak. Konsepnya itu berendamnya malam guys. Jadi harus ada air panas ya Pak. Yaudah, kalau saya berendamnya malam nanti nggak ada air panas saya menggigil Pak. Berarti kan saya siapkan untuk instalasi air panas. Ya, instalasi air panas. Mungkin nanti tabungnya saya taruh di sana aja. Iya, sama di sini Pak, di tempat mandinya ya. Iya. Sini ya. Buat bilas ya. Ini buat bilas ya, buat mandi nanti. Taruh aja. Gitu sih Pak. Yeah. Amski? Apa? Apa Pak? Jadi ruangan beneran kan Pak. Itu dong masih bisa nahan kan dia? Bisa kalau aman nanti. Kan ada L yang selama dia ada ikatan L gini aman. Iya L doang sih. Kalau sendiri ya. Udah cukup segitu aja. Doain ya. Semoga ini cepat jadi. Mas smart ya kerjanya Mas. Ini gimana sih lotnya? Oke guys, lanjut kita turun ke bawah. Doain ya cepat jadi, lihat deh pemandangannya bagus. Mantap, doain cepat jadi ya. Love you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.